Alhamdulillah dengan adanya Pak Heki membawa tamu yang dari Jepang kurang lebih kalau tidak salah 48 orang. Jadi kebetulan kemarin saya dipanggil sama CBD, jadi saya mengikuti beliau ke Pelabuhan Anggrek. Jadi dengan ada hubungan kerjasama antara pihak Indonesia dengan Jepang itu sangat bagus sekali. Dari pihak pengusaha terutama perikanan, saya pelaku pengusaha perikanan di Gorontalo, alhamdulillah saya bisa tanpa modal, tapi saya bisa berusaha tiap minggu bisa kirim 1-2 konten. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Pak LG dengan munculnya ini Pak Gede Mahapun ada di Gorontalo, alhamdulillah siapa tahu nanti bisa dibantu. Terus terang saya modal cuma modal ludah di Gorontalo, tapi alhamdulillah bisa saya tiap minggu kirim 1 kontainer terutama ikan bandeng. Jadi dengan kunjungan kerjasama dari Provinsi Ehime Jepang di Gorontalo ini, Pak Gede melihat ada optimisme tentang perekonomian di Gorontalo. Dengan ada kunjungannya belum, sangat optimis sekali dengan kerjasamanya dengan Pak RG di Gorontalo membawa misi untuk ke depan ini. Mudah-mudahan di tahun 2003 ini Gorontalo akan bangkit, mudah-mudahan kemiskinan akan menurun dengan adanya program-programnya Pak RG dengan Jepang. Jadi yang dari Jepang apa yang ada, terus yang dari Gorontalo dibawa ke Jepang, itu mungkin manfaatnya untuk dengan kedatangannya ini yang apa namanya ini tamu yang dari Jepang. Masih ada lagi.